jilat. Jilat. Rasa kopi. Oh, enggak mau dia. Hai guys, kembali lagi dengan saya Syarif di Syarif Channel. Ini saya sedang berada di kandang sapi. Dan di belakang saya ini adalah binatang ternak yang dirawat oleh bapak saya. Dan di depan kandang ini guys, saya baru tahu ternyata yang setiap hari saya lewati, yang setiap hari saya dudukin di bawahnya, tepatnya di bawah pohon jambu, jambu air, ternyata ada burung kutilang yang sedang bersarang guys. Oke, langsung aja kita lihat bersama-sama. Mbak. Cara, nah, ini adalah pohon jambunya, pohon jambu air. Guys, ini tepat berada di atas saya. Ini sedang ada burung kutilang yang sedang mengeram. Jaraknya nggak tinggi-tinggi amat, paling sekitar 2,5 meteran tepat di sini. Ini induknya sedang mengeram, ini burung kutilang. Sarangnya bisa dilihat di situ. Itu adalah sarang burung kutilang dan sekarang induknya sedang mengeram. Terlihat ada ekornya. Bisa dilihat di situ. Jadi ini burungnya sedang mengeram guys. Saya masih belum tahu ada berapa telur yang dieraminya. Jadi mungkin nanti saya akan tunggu agak sore saat burungnya sedang keluar sarang. Saat itu kita bisa intip di dalam sarangnya. Guys, jadi sarang di atas ini kemarin lagi dieram sama induknya, jadi nggak sempat saya cek. Baru hari ini baru bisa lihat lagi, kayaknya pas induknya sedang keluar. Nah, ini saya mau cek dulu, ini masih berupa telur atau sudah menetas. Kan lu sih enggak kasih ini mana bisa dia. Guys, jadi udah kita cek bersama, ternyata sarang di atas sudah terdapat 2 ekor anak burung kutilang. Kalau dilihat dari bentuknya sepertinya baru menetas, mungkin baru hari ini atau kemarin, yang pasti 1-2 hari ini, karena masih matanya masih belum membuka, masih menutup, jadi kemungkinan ini baru menetas. Sebenarnya ini masih ada sarang lagi burung kutilang di sebelah sini, cuma itu pohonnya sangat tinggi sekali, jadi nggak mungkin juga buat saya meraihnya, karena di
ujung ranting, dan saya tahu ketika saya melihat ada burung yang sedang membuat sarang ke atas. Oke, terima kasih guys sudah diikuti.